ketemu orang baik juga ya Bu. Ya, alhamdulillah. Diajak belajar sholat. Ya. Saya lihat statusnya kemarin Jumatan. Jumatan kemarin. Ya, itu Jumatan. Kopi di gelas telah mendingin, matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Ketemu lagi Mas Aldi di channel. Di vlog kali ini saya ke Grand Lake. No, penghuninya. Ketemu Pia. Pia. Pia udah gede ya? Pia baru datang nih tadi nih warga. Saya kesini duluan. Pia baru naik Grab sama mamanya. Kok diem aja, mana salimnya? Tadi salim pinter. Ya diem aja. Oh, ayahnya ngambil ngambil ceri buat siapa Bu? Buat anaknya. Bu, ini kenapa gondrong pada sepi sih? Hah? Kok gondrong sepi sekarang? Belum tahu dah. Oh, Abu kesini aja gitu? Iya. Ya, ini saya susulin sampai Grand Lake nih warga. Sampai setengah hari saya carinya. Cari situasi-situasi baru. Biar gak suntuk. Iya, tapi di sini teman-teman malah udah ketemu orang baik juga ya Bu? Iya, alhamdulillah. Diajak belajar sholat. Ya. Saya lihat statusnya kemarin Jumatan. Jumatan kemarin. Ya, itu Jumatan. Alhamdulillah. Siapa aja Bu yang Kiwong juga ya? Kiwong, Bang Anja, Temon. Temon, tempat. Yang ngajak Bang Rodek namanya ya? Ya. Oh. Sayang saya belum ketemu orangnya nih, saya tungguin nih warga. Pengen ketemu Bang Rodeknya sih. Ya tadi udah sholat asar belum? Udah. Satu aja satu ambilnya. Ini Pia mau makan buah ceri. Kemarin ayahnya Jumatan saya lihat statusnya. Iya. Iya, alhamdulillah nih warga. Biar ngajarin Pia ngaji ntar. Iya. Iya. Wow. Mulutnya sampai manyun. Siapa? Lagi. Oh lagi. Ayahnya mau ngamen. Mudah-mudahan benar lagi jadi Pak Ustad. Oh. Ya. 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 Tempatnya sini sempit sih ya Neng. Nih, di kolong lampu merah Grand Lake nih, di sholat Jumatan dan dikasih sarung juga. Iya, kalau kesini setiap hari apa? Setiap hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Bapaknya pinteran ya, nggak mau jemput, suruh naik Grab aja. Becek, kalau nggak becek mah. Biasanya jemput. Bapaknya tuh harus siapain itu? Alasan becek. Terus bensin, Om. Bolak-baliknya capek. Lah kan sama, itu apa? Naik Grab. Tapi enggak apa-apa, Grab yang murah ya. Oke, Om. Ya. Kayaknya adem banyak pohon tapi panas di sini. Tadi yang ada saungnya. Dibongkar. Mau dirapin, mau dibikin saung. Enggak usah saung, buat duduk aja. Kalau saung enak ntar banyak yang orang mampir, takutnya malah gimana gitu ya. Biar kan hujanan. Iya.
Jadi nggak pernah parkir lagi ya Bu? Parkir kalau lagi pengen mas. Pulang paling. Giliran Om Didi kesini aja, nggak mau jalan dia. Becek. Oke, Pia, Om Didi bentar lagi mau jemput ya. Nah, bentar kalau nggak ketemu Bang Rodek, salam aja. Nanti kalau kesini Bang Rodeknya salamin dari saya ya. Ya. Saya udah WA juga sih. Ya, Pak. Mudah-mudahan teman-teman kedepannya bisa jadi lebih baik aja, Bu. Amin. Begitu juga saya ikut belajar lah. Kalau udah ketemu Pak Hajinya, kita belajar bareng. Iya. Kapan lagi mumpung kita dikasih sehat ya? Semoga sehat selalu dah buat semuanya. Amin. Salimnya mana ini? Mana? Salimnya mana? Assalamualaikum. Mana Salim dulu mana? Nih pian nih. Mana Salimnya? Gaya lu. Gaya lu. Nih pian nih warga, giginya udah. Dada dulu dong. Kispe dadanya mana? Dadanya mana? Minta cari terus. Iya, iya. Ayah. Itu ayah tuh. Itu ayah. Itu ayah tuh. Itu ayah. Ayahnya. Ayahnya udah tobat. Ayahnya udah tobat, ntar kalau minum domelin udah jadi ustad. Proses belum. Gak apa-apa, justru proses harus semangat, saya semangatin. Iya, semangat terus. Iya. Oke, makasih ya mas ya. Ada yang mau ngikut. Iya, pasti buat teman-teman ayo kita jadi lebih baik lagi ya mas. Ya mari Jumat. Iya. Datang aja ke sini, ntar kita bareng. Oke, siap. Pian mar biar diajarin ngaji ya. Dadah dulu nih warga nih. Dadah. Sampai ketemu gitu dong Pia. Bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Oke warga, gitu aja buat teman-teman jalanan. Sehat terus, jadi lebih baik dan lakukan hal baik pastinya. Dadah Pia. Dadahnya mana? Giginya empat.